gajrot bang Ian. Tahu gajrot Ian. Akhirnya jadi sih, sono nyoy, nyoy. Aduh, badan lu. Sialan lu. Kita akan datengin tahu gejrot Pian. Pian. Kalau dari Plaza Cibubur ke kiri sini ya. Kanan dong, PA. Makanya apa-apa jangan. Kalau minjem motor tuh kuncinya bawa, jadi enggak nyanyi. Gini. Lanjut lu tuh nyala terus lu. Kiri lah. Ono kan Plaza Cibubur. Nah, kalau lu dari film sini kiri. Ke kiri. Kalau lu dari TSM, TSM kanan. Kanan. Tapi tetap muter balik di sono karena kadang-kadang ditutup. Kalau dari bengkel gua dari arah Tapos, di sebelah kiri. Benar. Kalau enggak gratis gua gebukin orang ini. Hah? Kalau enggak gratis gua gebukin orang. Eh, kita gebukin aja. Ayo aku mana guna. Halo, ini di Kang Cimo. Itu kan Cimo lah benar, dari gulung. Begitu. Ketoprak dong. Ketoprak apa namanya? Tahu gejrot dong. Tahu gejrot. Tahu gejrot. Ono kalau ke sono ke Lewinanggung, Cis. Ke arah bengkel gue ya. Ke arah bengkel Sinyo Garagi. Tapi tadi lu ini tahu gejrot atau bajigur? Kenapa emangnya? Kuahnya sama warnanya coklat. Udah kayak air hujan jatuh ke tanah kering. Makan bajigur begitu. Waduh, mantap banget nih. Gos. Jadi ini adalah tahu gejrot. Tahu gejrot. Jadi kita pengen lihat tahu gejrot itu komponen-komponen utamanya apa sih? Dia pakai terasi nggak? Enggak. Enggak. Jadi dia pakainya apa aja? Emang mau nyambel pakai terasi? Rujak pakai terasi loh. Oh iya benar. Gak sama nyambel juga lah PA. Emang nggak pakai sambel nih? Ya udah yuk. Coba tolong didokumentasikan. Eh bukan. Tolong dipraktekkan apa aja komponen-komponen utamanya. Gue pengen kalau porsi besar mungkin dibayarin, kalau porsi jumbo 5.000-nya gue yang bayar, cepatnya dibayarin. Porsi jumbo besar nggak mungkin, gue nggak ada duit. Udah gue pengennya sambelnya aja, gue nggak pakai tahunya. Oke, kita mulai eksekusi. Jadi di sini tuh Cis bisa paketan Cis tuh. Bisa paket. Ada oke, ada ya. Level 1 10 cabe, harganya dari porsi 10.000, 15.000, 20, 25.000. Menerima pesanan tuh. Makwil. Tadi lu ini porsi cabe apa porsi angka bayaran? Cabe. Porsi cabe. Kalau untuk harga sama ya? Harga. Sama ya? Ada. Ada. Kenapa sama? 10.000 batasnya level 5. Kalau untuk yang harga 10.000 batasnya level 5. Ya. Oh, emang enggak rugi, batas Bang? Selera itu. Batas oh, selera. Porsi besar level 5. Oh, porsi besar nih ya. Harusnya batas porsi 10.000 ya di level 5. Terus, ada. Berarti kalau ada event-event lu bisa diundang ya, datang ya. Berarti iya, berarti 70 cabe ya. Ini bawangnya segini, bawang gulanya segini bener. Iya. Ya udah. Gue hitung ya. Gue pengen coba yang porsi 10.000. Karena kan gue dibeliin nih. 10.000 nih. 1 2 3 4 5. Gue hitung ya, gue enggak mau rugi. 6 7 8 9 10. Gue yang porsi berapa? Kan yang biasa. Yang porsi biasa yang berapa? Kan 1 2 3 4 5. Yang enggak terlalu pedes 10. Ya, 10. 10, 11, 12, 13, 14. Enggak cabenya. Itu kan jadi lupa ngitung tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 dulu deh. Dia yang berapa deh? Hah? Kalau gua sih yang ini nyoy. Berapa? Dihitung dulu. Udah bodo amat, gua enggak mau rugi. Oh, dia enggak mau dihitung karena dia enggak mau rugi. Ya udah deh, gua. Lo menaker sendiri kampret. Kan gua mau ngitung. Udah, kalau gua masih gini. Ini cukup. Enggak usah kamu mau yang ini. Ya enggak cabe cukup enggak? Apa yang cabe merah? Oh, berarti dia bisa. Enggak. Ini beneran segini. Loh iya dong, ini gua dong, mantep dong. Sudah gila banget. Wih. Kuahnya banyakin ya. Jangan naronya di situ, enggak kelihatan orang. Ini masih porsi 10.000 loh. Masih dalam hitungannya masih. Cabenya mana? Eh cabe. Bawangnya. Ya udah, yang ini dong. Ini kamu di sini bang. Jadi lu belum tahu kan? Sebenarnya gini loh. Ada tahu gejrot enak banget di daerah Jakarta Timur. Eh bukan nih, antara daerah Bekasi nih mah ya. Iya. Di jalan raya Lewinanggung, Kalimanggis, Cimatis. Iya.
adanya kalau misalnya kita dari arah Tapos, dia adanya sebelah kiri sebelum ada perumahan kompleks Pate, dia ada di sebelah kiri. Iya. Ya kan? Sebelum Plaza Cibubur. Tapi kalau lo dari arah apa namanya Cilengsi, dia ada belokan ke kiri. Setelah Plaza Cibubur lo belok kiri, dia ada di sebelah kanan. Tapi kalau lo dari arah Cibubur sana, Jambore, Johnson, dari langit itu mah sana ya kan? Lo tuh ke kanan. Ada lampu merah ditutup, jadi lo mau terbalik iya. Depan Hades Piai. Nggak mau nyebut nama namanya? Iya. Tapi tetap los. Ntar lo diimpun dong diomelin. Iya bener. Oke. Ya ajan dulu. Ya, okay. Enak kuat. Apanya enak? Tahu jerot gulung. Kok begitu? Tahu gulung salah. Ini belum gue cobain tapi ini pasti enak. Karena menjanjikan banget. Karena dimasak dengan naturalisme. Jadi benar-benar terlihat dari bumbu-bumbunya itu dia natural gitu loh. Dan di sini bisa GoFood ada, bisa Qris. Dan okay, kalau lu enggak tahu lokasinya di mana, lu tinggal WhatsApp aja. Ini kan nomornya Bang Pian ada di sini ya, Bang ya. Yeah. Mana nih nomor lu? Ada. Oh, ini dia nih. Tuh. Tuh, langsung WhatsApp aja minta share lo kalau enggak ada yang tahu. Enggak ada yang ini. Jadi gua langsung akan mencicipi nih ya. Tahu kecobaan. Idol apa? Idaman banget di daerah Cibubur ya. Bukan Cibubur. Lewi Nanggung, Kalimanggis. Kalimanggis. Tapi jatuhnya sih dekat Cibubur. Dan ini tahu gejrot yang enggak pelit bumbu. Enggak pelit bumbu dia. Enggak pelit bumbu. Karena apa? Jos ya, mantep ya. Mantep banget. Mantep banget ini. Bisa pakai nasi. Hah? Pakai tahu, pakai ini nyoy. Telur gulung enak sumpah gua. Dan ini tahu gejrot paling enak yang pernah gua cicipin. Iya ya. Karena enggak ada lagi cis. Ya kalau yang lainnya kita ngambil banyak-banyak enggak boleh. Sambelnya pelit. Kalau di sini kan enggak nih kayak contohnya gini nih. Ini gua ngambil lagi nih segini nih. Gua masukin lagi tuh. Tuh. Tuh, aman. Jadi kalau teksturnya itu beda sih. Kan gua suka masak ya. Iya. Yeah. Jadi gua tahu rasa. Ya kan? Karena konten-konten gua juga banyak konten masak tuh. Tahu rasa, ini jos banget. Tahunya juga enggak asam. Mantap. Terus katanya abangnya mau nyari bini lagi. Masa sih bang, lu mau nyari bini lagi bang? Kagak tuh. Hah? Kagak. Mudah-mudahan bininya nonton. Kalau emang bininya nonton, mbak, jadi gak ngomong secara langsung tadi bisikin saya. Saya mau kayak Bang Sinyo punya bini dua. Iya. Bunyinya enak banget. Tapi aduh, ini enak, ini bibir gua udah gemeter nih nyoy. Aduh. Gua baru pertama nih. Hah? Dan gua sering beli di sini, Cis. Dan ini enak banget. Hah? Perdana lu ya? Enggak banget. Aduh, ini pokoknya ini tahu gejrot dari kemarin sih sebenarnya gua pengen kontenin. Cuman si nyonya lagi enggak bisa mulu. Iya. Cuma ini enggak salah sih ini. Punya ini sambal buat 6 orang, ngecok. Tapi lu kuat abis gitu? Gua kuat gua dong. Mantap. Gue gak mau tahu. Abis ini Bang Pian harus videoin gua dulu. Iya. Yeah. Buat nyobain. Nih. Jangan alus-alus bang. Udah pakai yang gede aja buat gua. Ya. Jos. Ngomong-ngomong air minumnya mana ya? Tadi lu beli, Pea. Tadi kontol. Yuk, aqua dulu. Tuh aqua, ntar ngambil. Ini gua, bagi gua. Oh bagi kuahnya abis duluan sama gua nyoy. Minum. Enggak gua minumin mulu kuahnya. Kuahnya soalnya enak. Kuahnya ini ambar nyoy. Dia enggak harus pakai bumbu-bumbuan. Enggak, enak. Enak. Sumpah, enak banget. Enak. Tuh. Itu kurang halus tuh. Yang itu tahap apa? Bukan. Ah, benar bawang putih ya. Heeh. Katanya pengen yang enggak halus-halus, cuman tadi kegedean, Bang. Ih, mantap banget. Jos Gandos Mama Mia Lezatos. Harganya terjangkau, iya. Ya. Dan yang di mana-mana ada kualitas. Banyak juga ya, banyak. Ya, harga kualitas banyak, banyak. Hah? Tahunya banyak, iya. Tuh. Lihat tuh bumbunya tuh, Jis. Edan. Makwil. Gila bikin ngiler, Jis. Endulita ini. Enggak ditambahin lagi, Bang. Kasihan Bang Gadan.
ntar Bang Dadan ntar nyicipinnya. Kamu mau nyusul deh. Mau nyusul. Kurang kayaknya tuh kuahnya. Emang airnya nggak ada. Hah? Tadi perasaan beli air. Kemanain sih? Gila, pedes banget. Asli, tapi pedesnya itu pedes menjiwai. Enggak, Bang Pian aja dulu nih, Bang. Ini belum pernah dikontenin dimanapun ya, Jis ya. Daerah sini. Woi, ini terbaik ini. Pedes banget. Gila. Ngomain enggak lu? Enggak, menyerah gua. Gua cuma mampu level ini. Dari ini mantep banget. Sumpah. Geblek. Pokoknya lo harus kawin lagi, Bang. Asli, Jis. Ini mantep banget. Makan duduk. Eh, ini tuh lagi ngasih tahu. Kita juga kalau makan duduk, monyet. Cuma ini buat ngasih tahu doang. Enaknya ya. Gue ini mantep banget, cuman gue akuin lu gas banget tuh, karena lu bener-bener level 100 kayaknya nih. Bumbunya level. Aja, rasanya ya Allah, ini mantep banget. Ini. Udah bener-bener mantep. Tukang tahu gejolak yang selalu siwet di Lewi Nanggung mah, kalah. Ini terbaik. Emang. Pokoknya, kekeliweran kalau lu biasa lewat jalur sini, lu harus cicipin. Namanya tukang... Tolong di center dong, Mas. Lo kan mau ngutang, pergi sana. Bang. Lo minuman dong, Bang. Yang dingin, yang gede. Itu duitnya, Bang Gunan. Tuh. Aku menurin bocor air aja. Mantap banget, Jis. Enak aja, lupa. Lo super pedes gak? Apa cabenya lo pilih sendiri? Dan ini kuahnya ditambahin telur gulung. Ini telur gulungnya full ya, Cis. Full full telur di sampingnya tuh. Telur dong, tinggal intinya telur gulungnya. Enak banget. Aduh. Asli. Ini memang enak, sumpah. Telur gulungnya ditambahin kuah tahu gejrot. Mantep. Tapi emang enaknya Bang Jinggo. Tapi emang enak ya, sumpah. Bener, enak banget ini asli. Gue gak bohong. Ngomong-ngomong duduk, Bang. Taunya natural banget, gak asem. Bang, duduk, Bang. Nanti ini parises. Gak akan kita ngunggu doang sebentar. Masa mau dikasih duduk, duduknya aja gak ada. Makanya. Iya. Cuman banget ini, Jis. Gila. Mantap, Bang. Bumbang. Mantap. Mantap kata apa itu. Tadi. Pasti level berat masuk lu ya. Emang abangnya baik banget. Pokoknya lu hitung aja. Yang mana nih? Bebas, yang baru ada. Ya aja deh. Iya. Lu hitung ya? Iya. Soalnya abis ini gua kabur. Hei, gunting nih, gunting. Apa ya gunting ya? Iya. Iya, ini enak banget nih. Pegangin. Ini enak banget. Enak banget. Bunan, gua gak nambah. Enggak, aku beli banget. Semangat ya? Ini saya balik dari sini sange nih.
Engas, gara-gara enak. Asli ini enak banget, Jus. Iya. Lo harus cobain dimanapun. Kalau lo lagi iseng-iseng, kalau lagi memang ingin menikmati, silakan datang ke tempat yang tadi udah kita bilang dari awal. Kalau lagi nggak sengaja lewat, silakan mencicipi. Misalkan rumah lo di Pekaburan, di Keranggan, Chelsea, mau nyobain tahu gejrot Bang Pian, lo datang sih. Coba bagi gua lu dikit buyur aja. Dah. Gua pengen tahu kuah. Ya. Kuah gila lu, Den. Oh ya. Cabe berapa kilo setiap hari kalau stok sini? 2 kilo. 2 kilo. Gila. Salah warung. Mana bang? Salah warung gua. Kenapa banyak? Kalau nggak ada yang sehari bisa ngabisin berapa banyak tahu? Kilo atau tahu apa? Kilo apa bungkus sih? Tahu. Kalau tahu bang berapa kilo? 1 kotak. Iya. Iya, 1 kotak itu. Hah? 1 kotak itu. Iya berapa? 400. 400 biji. 400 biji tahu ya? Iya, soalnya bukan di taman kita. Ya. Mantap ini. Ini gua tanpa edit-edit ya, Cis ya. Ini terbaik. Tanpa gua kurang-kurangin. Emang real sampai habis gua, Jis. Aduh. Sampai dijelatin sama inyok. Gua kaget gini. Yang kita ini cuma satu ini. Ini cuma pura-pura mau dibikin. Soalnya kita kan habis ini balik. Jadi taruh lagi. Jadi Dan lu mimpi aja lu makan ini Dan ya. Biasanya hari Minggu tuh kan ada pasar kaget di Polri Cikeas. Apa? Brimob Cikeas. Lu suka makan di situ enggak, Bang? Enggak. Duh. Habis, Cis. Asli nih. Ini dulu sendiri. Cukup. Ini punya siapa? Ini dari gua. Asli, Jis. Enak banget. Kenapa jadi makan? Hah? Kenapa? Apa itu? Cuci mulut. dessertnya tuh. Nah, dessertnya tuh. Cuci mulutnya ada di situ. Oh. Tang. Ah. Telur gulung. Berapa duit itu?
Udah ibu, pesen aja. Dah. Pesen aja bu. Pesen aja bu. Tenang bu. Maaf bu, ini masih ada sisa sambelnya. Emang belum pernah nyobain tahu gejot bu? Serius? Emang tinggal di mana? Tinggal di mana? Oh, lah ini lagi ngapain kesini? Lagi main ke rumah. Oh, ini tahu gejot terbaik bu di sepanjang Jalan Raya Lewinanggung. Ini mantep banget. Kalau ibu mau nyobain, cobain jos. Bikinin aja, bang. 2.000 mah zaman dulu bu. Tadi ibu mintanya 2.000 kan? Oh, iya. Iya, kalau dulu mah saya SD mah iya 2.000 dapat bu, banyak lagi, hah? Iya, bope. Iya, kalau kesini lagi. Iya, tapi lebih enak pakai mangkuknya bu makan di sini, iya. Tuh. Aduh. Air bajigur bu, iya. nyutuk aja nyok air bajigur. Oh, udah, ambil aja buat ibu buat nyobain. Tenang bu. Kasih bang ya. Iya bu. Oh, bapaknya jemput. Ya, ibu hati-hati bu. Mantap. Jos. Masa ibu-ibu udah setua itu kagak pernah makan tahu gejrot? Hah? Oh teman-temannya? Lah, baik cepetan. Di sono gratis, di sono gratis. Goblok lu, sumpah. Terus lu langsung nyuruh cepet-cepet anjir. Ini kan gue lagi bungkusin buat bini gue. Sompet lu. Apa bang? Ingusan bu, saya tak. Ini pada komplain ingusan. Buset bang, sampai ingusan bang. Lu tadi ngambil berapa itu? Gua berapa sih bang tadi bang? Lu ngambil berapa? Dua kayaknya lu. Lu cuma ngambil dua. Cuman apa? Iya. Iya lu ngambil dua. Ini satu. Namanya ini tiga berarti. Ya udah, gua tadi ngambil 7. Jadi 10. Iya. Berarti 40 jalan. 40 pale lu. Pas 10. Oh, pas 10, iya. Yo, ini lu ada lu nyanyi Bang, pokoknya. Jangan dihabisin, Bang. Gua juga pengen, Bang. Lu mau berantem berempat sama gua. Enak aja lu. Ini dah. Haus banget. Tadi udah kita akuannya buka dong. Masa di endorse sama. Apa kalau jalanan? Wakapin buat yang punya. Lapa. Ini bibir gua mau pecah kayak aspal. Mm-hmm. Iya, sambel gua. Oke. Pokoknya recommended banget tahu ini aja deh. Tahu gejrot Bang Pian Cihui. Oke, dengan daftar menu. Dan ini seenak gundul wae lah untuk sambel. Bener. Jadi kalau lu datang ke sini kayak tadi gua seraup segala macam lu yang pengen, lu tinggal ya kan yang penting kan untuk 70 cabe level ya. 5 ya itu 10.000 ya. Iya. 10.000 tuh 70 cabe level 5. Gila enggak lu? Sampai lu bisa nembusin 70 butir cabe. Cuman ini recommended banget, jos banget untuk daerah sini. Jangan lupa kunjungin deh. Pokoknya rekomendasi banget dari sebelah masjid. Masjid apa sih namanya? Wah, khusus Deli Peri bisa ya. Deli Peri bisa, tapi yang rambut-rambutnya pirang. Jadi kalau misalkan ada yang pesen dulu bang, sini bang, biar terang bang. Jadi misalkan ada yang pesen apa? Bonusin lagi atau? Ini anu apa? Ada pengajian apa segala macam? Bisa ya datang ya? Langsung di nomor teleponnya nih Jis. Buset. Ya udah. Tadi total kita habis berapa semuanya? Hitung. Pokoknya gua mau pura-pura makan dikit. Berapa? Bang Deni 15. Ya. 15.
60 total semua? 60? Oke, gua bayar pakai Iguris. Bentar Cis, gua matiin dulu. Nih Cis, udah gua transfer tuh. Tahu ke surat Bang Fian. Kita habis 70 ribu Cis tadi. Oh mantap, Jos. Thank you Gunan. Jos Gandos, Jos Gandos. Jadi kita mempublikasikan suatu usaha-usaha mikro itu yeah. Kita tidak mengharapkan orang itu bayar kita ya, tidak ya. Kecuali kita, ada yang senang untuk ngundang kita di. Yang gede itu mah. Hah? Yang gede-gede itu mah. Iya benar. Ya, kan ini kita jelas berbayar loh, karena apa ya kita nggak inilah ya. Kita membantu. Kita membantu pedagang UMKM kayak kemarin tuh ada apa tahu apa ada soto mercon. Betul. Terus habis itu bakso. Bakso sono belum kita ini. Ada tahu gejrot juga. Betul. Jangan khawatir. Ada soto mercon, ada. Betul, kita bantu. Kalau di Depok kemarin sama Pak Haji Iwan Tamagotchi. Nah, ini di depan layar. Layarnya mati, kelar dia balikin duit kita lebihin dari itu. Kan 70 minta balikin 100.000. Mantap ya. Oke, penutupannya seperti itu. Pokoknya lu wajib nyobain tahu gejrot Bang Ian Kihui ya. Oke, makuyu. Untuk harga begini-begini dan apa alamat atau apa kan tadi kita udah bicarakan dari awal. Benar. Yang jelas ini jos banget. Jos banget. Jos banget. Gua sampai rumah minum Roma, pedes banget. Mantap. Oke. Okay. Bye. Yuk.